seumurin bro. Aduh, mantul, mantul. Masih bersama lulusan SDTV. Ini adalah paku ripet tapi yang ukuran besar. Jadi di video kali ini saya akan membuat sesuatu yang berguna ya. Suatu benda yang berguna dari sebuah paku ripet. Oke, selamat menyaksikan, langsung saja ke videonya.
Nah, dan ini dia hasilnya. Dan ini adalah jarum karbu, karbu vakum. Ini contoh yang akan saya ganti. Nah, ini masih bawaan ya, bawaan motor. Untuk panjangnya sendiri ini saya lebihin sekitar 0,5 mili atau setengah mili lebih lah. Ini bila dilihat dengan kasat mata seperti ini, tuh sama bagian ujungnya ini selisih setengah mili, kurang lebih setengah mili. Sedangkan untuk ukurannya mari kita cek, kita samakan. Saya ukur yang aslinya dulu yang akan saya ganti. Ini yang tadi saya buat, saya taruh dulu. Sekarang saya ukur yang ini, yang copotan alias masih bawaan dari karbunya ya. Ini sebenarnya udah terkikis, ini udah aus, makanya saya inisiatif untuk mengganti. Sebenarnya kalau beli pun juga murah itu. Oke, diukur dulu. Ini bagian ujungnya juga udah ini nih, udah terkikis ini. Tuh. Oke, diukur pada bagian ujung dulu. Mulai dari nol, kita ukur 14. Jadi ini posisi sudah terkikis, sudah terpakai bertahun-tahun. Jadi 14. Makanya yang ini tak bikin lebih gede. Nah, ini tak bikin 16. Kenapa 16? Karena saya yakin lubang di bagian apa ya? Yang dimasukin ini di bawah ini nih. Ini gambarnya terus ini. Di bawahnya ini ada ya kayak apa ya, besi, besi apa kuningan sih yang bulat pendek itu. Itu juga pasti udah aus. Jadi ininya tak besarkan. Sedangkan di bagian tengah ini kayaknya tadi tak bikin sama loh. Ini ada 17 ini di tengah. Sekarang ini yang bawahnya dicek juga. Tengah juga 17. Untuk pangkalnya ini ada 18, sedangkan yang saya bikin tadi tak bikin sama kayaknya yang ini. 18 juga di bagian sini nih. Nah, 18. Ini harusnya tadi tak bikin sampai sini 18 tuh. Nah, di sini tadi harusnya 18 di tengah ini. Tapi ini malah tadi pas proses penghalusan malah jadi 17. Enggak apa-apa. Yang penting posisi di bagian ujung ini masih lebih besar dari yang akan kita ganti. Ini ada 16, tadi 14. Untuk panjangnya sendiri ini tadi udah tak jelaskan ya, cuman lebih setengah mili. Pokoknya intinya ini dia manfaat lain dari paku ripet. Bisa jadi seperti ini. Pasti kalian tidak menyangka kan? Saya juga tidak. Ingat, saya bikin video ini bukan untuk dicontoh ya. Karena ini kalau beli sendiri sebenarnya harganya murah lah, terjangkau lah daripada bikin seperti ini. Ini saya cuman ya coba berkreasi. Kalau misal ada yang ingin membuatnya atau meniru cara ini di rumah ya silahkan. Cuman saya tidak menganjurkan ya. Lebih baik beli sajalah. Pabrikan lebih bagus, lebih presisi. Oke, untuk sementara ini disimpan dulu. Nah, ini yang tadi saya buat ya. Ini aslinya yang saya copot. Ini saya taruh dulu. Kemudian ini langsung saja saya pasang. Kita selah. Bismillah. Wah, langsung urip, bro. Aduh, mantul, mantul. Ini tadi sebelum tak bikinin masih pakai yang ini. Jadi setelah apa, kalau kita gas langsung tiba-tiba kita rem mendadak ya, set, mesin mati. Ini sekarang enggak, ini malah ini enggak ada yang rekam, enggak ada yang megang kamera, jadi tidak saya praktekan. Ini bekasnya ditaruh dulu. Kalau udah ketahuan hidup gini itu dibuang tidak apa-apa, cuman ini harus yakin dulu ya enggak copot. Tadi kan ada bagian yang tak lem menggunakan lem power glue. Nah, itu kalau bisa menggunakan lem aduk itu, yang itu apa, lem besi atau apa itu. Saya kira akan lebih mantap. Jadi lebih yakin. Oke, saya matikan dulu. Setelah ini paling tinggal kita main di setelan angin ya. Tidak perlu dipraktekan lah, sudah banyak
channel-channel yang membahas tentang hal itu. Ingat, jadikan ini sebagai pengetahuan, bukan sebagai acuan. Terima kasih, semoga Anda terhibur dan mendapat inspirasi. Jangan lupa support Lulusan SDTV dengan cara jauhi narkoba, jangan mampok-mampokan, dan makan makanan yang bergizi.